Ketemu kembali saya Derek dengan Golden Crystal Channel, channel yang bahas bidang metalurgi dan engineering lainnya. Ini adalah copper basing pusing tembaga yang akan di silver plating untuk sambungan-sambungan tegangan tinggi yang ada pada gardu-gardu PLN. Setelah dicuci, dimasukkan ke dalam tangki silver plating. Bila Anda ingin tahu larutan, cara buat larutan silver plating, Anda bisa lihat pada video sebelumnya. Dan ini rectifier kita setting. Dan juga kalau Anda ingin tahu cara buat rectifier ini, Anda juga bisa lihat pada video-video sebelumnya di Golden Crystal Channel. Terlihat reaksi pada permukaan kecil saja. Setelah waktunya selesai, rectifier dimatikan. Benda kerja diangkat dari tangki. Kemudian dicuci bersih dan dikeringkan dengan semprotan udara blower. Hasilnya sederek, putih susu, semi kilap, karena ini untuk fungsi teknik, jadi tidak perlu mengkilap, tidak perlu bright. Kalau Anda pengen bright, mengkilat, bisa ditambahkan aditif pada larutan perak. Ini cukup berat, sekitar 4 kilo. Demikian sederek proses pelapisan perak pada pusing tembaga. Sampai jumpa kembali dengan Golden Crystal Channel, saluran kristal emas.